Ya kepikiran manusiawi lah, pasti kepikiran. Karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada jangka nanti ngadepin kemo, ngadepin ini kan. Nggak semudah itu. Hasilnya, hasil biopsinya memang benar-benar cancer, bisa dibilang ganas ya. Tapi alhamdulillahnya lagi masih apa? Stadiumnya masih stadium ringan, masih. Wow. Jadi memang tidak bisa ya seringan apapun memang harus diangkat, harus diambil, harus operasi. Dan ini masih nunggu satu kali lagi pemeriksaan PET scan ya. Iya. PET scan itu untuk mengetahui sampai sudah sampai kemana gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai kemana-mana. Udah langsung ambil tindakan operasi. Berarti kapan? Ya nunggu PET scan ini kan PET scan-nya lagi didaftarin. Berapa lama biasanya? Kurang tahu berapa lama ya. Apa? PET scan langsung sih. Langsung nah, besoknya jadi. Ini lagi nunggu dari rumah sakit kan. Man, tadi udah giliran. Nunggu giliran lagi dulu dari rumah sakit kabar dijadwalkan dulu dari rumah sakit. Habis itu ya langsung mungkin minggu-minggu depan ini operasinya. Kondisi saat ini gimana? Sebetulnya kemarin tuh nggak ngapa-ngapain ya sebelum tahu, tapi setelah habis di biopsi itu memang kayak apa ya? Kayak orang kena encok gitu, sakit banget ini segini nih, terus di kelenjarnya gini, di kelenjar beningnya itu sakit banget. Ya gitu aja, tapi ya dinikmatin aja. Kamu diobati. Sekarang jadi kepikiran nanti akan dilepas siapa gitu. Ya kepikiran manusiawi lah, pasti kepikiran. Karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada jangka nanti ngadepin kemo, ngadepin ini kan. Enggak semudah itu, enggak segampang itu, tapi yang saya percaya bahwa Allah akan memberikan semuanya ini yang terbaik buat saya. Dan saya yakin saya tetap akan diberi kesehatan. Tapi apakah istirahat dan istirahat dulu atau? Ya lihat-lihat, kalau kemonya nanti kuat ya kita tetap kerja. Tapi kalau memang tergantung imun kita, makanya kita bikin happy biar imunnya kuat, biar meskipun nanti kita nanti kemo masih bisa kerja ya kita kerja. Selain berobat medis apa mau berobat alternatif? Aku nggak berani spekulasi ya Mbak. Ya mungkin alternatif juga banyak yang itu cocok-cocokan dan itu juga bagus. Cuman kalau aku nggak mau spekulasi, kalau memang udah harus dioperasi ya dioperasi, udah gitu aja. Aku kalau buat aku ikutin anjuran dokter deh. Gitu aja. Ya banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba itu. Karena aku nggak mau coba juga, kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat.